bukbernya enggak dilaga-lagakan gitu ya. Boleh apa tidak? Enggak apa-apa. Karena tidak diwajibkan hukum tajwid di sana ya. Apalagi hayya 'alas shalahnya yang kedua itu panjangnya itu bisa lebih dari 10 harokat itu ya. Enggak masalah. Selama panjang pendeknya tidak merubah arti. Kalau merubah arti haram. Seperti contoh umpamanya A-nya panjang. Umpamanya Allahu Akbar haram. Dan itu kalimat kufur. Kenapa? Kalau A-nya dipanjangkan berarti ayat 2A Allahu Akbar. A2 itu kemudian dirubah menjadi A yang panjang. Maknanya apakah Allah itu maha besar? Pertanyaan. Keragu-raguan, ya. Atau barnya panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu beda makna. Kalau Akbar panjang jamak dari kabar, mana kabar itu adalah genderang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu genderang. Maknanya beda, ya, maka tidak boleh kalau sampai seperti itu, ya. Maka baiknya yang muadzin, yang qomat harus orang yang faham tajwid agar tidak keliru dalam melafazkan. Bukan karena aspek tajwidnya khawatir nanti salah panjang pendeknya, bar harusnya pendek, ini malah bar. Allah Allahu Akbarnya juga A-nya dua-duanya harusnya pendek, ini dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu keliru. Allahu Akbar artinya Allah apakah dia maha besar? Keliru ya. Jadi perhatikan aspek itunya.